Karena itu Sirru Asrar, the secret of secret, di Suryalaya sudah ada puluhan tahun. Saya mencarinya 7 tahun. Saya cari di toko-toko, tidak saya temukan. Saya cari di perpustakaan, tidak saya temukan. Akhirnya Pak Jejen kemana lu lompatan? Zarah kamakom parawali. Tuh, tahadus binimat di Syekh Maulana Mansur. Sabara poe Pak Jejen, 40 hari saya saum. Kadang-kadang 3 hari tidak makan, tidak apa. Kenapa? Ingin sesuatu. Mengapa mereka bisa jadi wali? Apa sebabnya? Apa ilmunya? Terus dipapai. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, tika Madura. Tahunan upruk aprak. Sanajan sok balik ka imah. Sekali waktu, alhamdulillah, tahun 85. Ada yang menunjukkan, coba ke Suryalaya. Bertemulah dengan pengersa Abah. Pengersa Abah dengan senyum dan bijak. Kapan beliau diberitahu? Lalu beliau mengatakan, Kiai, kalau perlu kitab, ke depot buku saja ke situ. Loh, kok tahu sih? Saya datang ke depot sana, dengan Umar yang melayani, beliau langsung memberikan, ini Kiai kitabnya. Hah? Kok tahu? Begitu saya buka pasal pertama, ini terakhir kata-kata dari saya akan bacakan. Maulidan. Apa sih yang Pak Jejen cari? Begini, ketika saya kuliah, ketika saya di pesantren, saya bertanya kepada Kiai dan dosen-dosen saya. Saya bertanya, Pak, saya mau bertanya. Tentang apa, Jen? Tentang ruh. Katanya orang sekarang makanya lemah ibadah karena penyakitan rohnya. Badannya sehat, ruhnya sakit. Makanya saya ingin bertanya, ruh itu bagaimana? Dosen menjawab, Kiai menjawab, yas'aluna ka'anir ruh, kulir ruh min amri rabbi. Pak Jejen, jangan bertanya tentang ruh, ruh urusan Tuhan, bahaya itu Pak Jejen. Bingung aku. Mobil mogok baterainya, sedangkan baterainya tidak boleh dipelajari, jadi bingung. Maka saya mencari apa di mana. Apa yang dicari enggak tahu. Di mana yang enggak tahu juga. Maka kita bertanya kepada arwahul aulia. Bertemulah dengan kitab ini. Maulidan. Legenda adalah kelahiran Nabi. Nilai-nilai yang harus dilanjutkan adalah perjuangan Nabi. Tetapi Anda harus mengenal bahwa maulid bagi diri kita yang paling hakiki adalah kita harus melahirkan diri sendiri. Layali jamalaku tasamawati illa maulida marratain. Tidak akan bisa masuk pintu langit kecuali orang yang sudah dilahirkan 2 kali. Di mana dia dilahirkan? Pertama lahir dari ibunya sendiri. Yang kedua lahir dari dirinya sendiri. Apa yang harus dilahirkan? Ruh yang paling dalam. Karena di sini disebutkan ruh itu ada 4 lapisan. Yang pertama ruh jismani disimpan di dalam jasad. Yang kedua ruh ruhani disimpan di dalam kalbu. Yang ketiga ruh sultani disimpan di dalam fuad mata hati. Yang keempat ruh al-kudsi disimpan di dalam sirri. Dia terbalut dengan dosa, dia terbalut dengan maksiat, dia terbalut dengan syahwat, maka dia tidak mampu keluar. Harus mencari seorang bidan, itulah mursyid. Maka ditembuslah dengan talqin, karena itu talqin tidak boleh sembarangan. Wakil talqin bukan pemberi talqin, tapi hanya penyampai amanat talqin. Mantak pantas wakil talqin kita dicepret. Bisi legeg. Aing wakil talqin. Kabeh ekungan hormat ka aingnya, kudu cium tangan sakaeung. Kadehna mere barang hakan anu teu ngeunah ka aing, sebab aing teh wakil talqin. Dursasa. Aduh, kunaon kitu? Justru kuduna mah wakil talqin pang tawadu'na, wakil talqin pang warokna, wakil talqin pang alusna, wakil talqin pang hidmahna, wakil talqin. Lain cara si jejen kieu belegu tolol goblok. Lain Raja Ihwan, pangurus yayasan maneh teh pelayan Ihwan. Datang ka hiji daerah, kudu kieu tidak boleh gitu ya. Dulu itu ieu jelema, salah nomer. Pelayan Ihwan. Moal dibejakeun ngaranna bisi kasebut Agul. Aya di Jawa Barat ieu nu pikayung yuneun.
kuring kabita kuduna mah ditularkeun ka lembur sejen eta sifat kitu. Eta mah pengurus yayasan teh ngan Raden we ka batur. Den ka mana? Deuh aya ku genah jeung ka pengurus yayasan kitu. Lain urang teh datang ka hiji perwakilan teh sangar. Jangan begitu ya. Mari kita menjadi pelayan. Pada hakikatnya melayani ikhwan adalah khidmat kepada guru, pada hakikatnya adalah khidmat pada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya bacakan bismillahirrahmanirrahim.